Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dan bersaku dan selanjutnya kami persilahkan untuk kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut yang telah Anda kirimkan melalui Instagram yang pertama ini akan dijawab oleh Ustaz Somad Assalamualaikum Ustaz, mohon dijelaskan bagaimanakah ciri-ciri orang yang akan mati syahid adakah ciri-ciri tertentu, silakan Ustaz wa ma tadri nafsum taksibu qada. tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok pagi wa ma tadri nafsum tamut Tidak ada yang tahu di mana dia akan mati. Lalu kemudian bagaimana orang tahu bahwa dia akan mati syahid? Allah alam bisawab. Ittaqu firasatul mu'min. Fa'innahu yang zuru nurillah. Takutlah kamu pada firasat orang beriman. Karena dia memandang sesuatu dengan cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ada istilah teori kasyaf. Kasyaf artinya tirai yang tersingkap. Bisa jadi dari mimpi. Bisa jadi dia menampak sesuatu. Ditunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala. Illa manirtadah. Ada orang-orang yang diridai Allah, lalu ditunjukkan Allah penampakan itu, tapi itu tidak bisa direquest, tidak bisa diminta. Itu bukan kemauan kita, tapi kemauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syahid artinya syahid melihat. Kenapa disebut dia melihat? Karena sebelum mati, itu malaikat sudah mengepakkan sayapnya, dan dia melihat tempatnya di surga. Itu makanya orang yang mati syahid itu tersenyum, walaupun mati itu kulunat, cinta, maut, sakit, tapi rasa sakitnya kalah disebabkan indahnya surga yang dia lihat dan itu hanya penampakan surga saja surga yang hakiki adalah mala ayunun ra'at belum pernah dilihat mata wala samiat belum pernah didengar telinga wala ala qalbi belum pernah terlintas di hati manusia lalu kemudian syahid maknanya masyhud mati yang dipersaksikan oleh para malaikat seluruh malaikat-malaikat menyaksikan dia sebelum mati itu malaikat turun innal qalu rabbunallah orang yang berkata Rabbku Allah summa staqamu istiqamah dia alaihimul malaika maka turun malaikat orang yang mati syahid termasuk yang istiqamah lalu turun malaikat apa kata malaikat Allah takhafu jangan kau takut wala tahzanu jangan sedih orang yang mau mati itu ada dua perasaan pertama takut yang kedua sedih apa beda takut dengan sedih takut masa depan sedih masa lalu takut menghadapi masa depan maka hilang takutnya hilang sedihnya setelah malaikat berbisik alla takhafu wala tahzanu setelah hilang takut dan sedihnya datang bahagianya karena malaikat wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun kau berbahagia dengan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala wallahu a'lam bissawab